Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Lili akan mengajar PPKN kelas 1 SD. Dan hari ini kita akan membahas tentang simbol sila-sila Pancasila. Nah, tapi sebelum itu tentu saja kita akan melafalkan dulu Pancasila dari sila pertama sampai kelima, ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah bunyi dari sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simbol sila-sila Pancasila. Untuk simbol pertama atau sila pertama mempunyai simbol yaitu bintang. Ya, sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya yaitu bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Oke, nomor 3, Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini tentang simbol sila-sila Pancasila. Oke, terima kasih.